Kawan-kawan, untuk review hotelnya besok aja ya, soalnya gue udah capek banget. Pagi, siang, sore, jalan bersama Ronaldo Sagala. Sampai di Hotel Haris Solo. Khas Haris banget, warna orange. Ini ada sofanya. Ini ada sofa bed ya. Ya, Hotel Haris ini memang hotel keluarga ya. Kelihatan ada sofa bed, ada kursi kecil, TV dengan berbagai macam channel internasional. Ya, di kamar juga tersedia pembuat air panas. Juga ada complimentary mineral water. Ada teh. Terus ada creamer. Ada gula jawa nih, brown sugar. Ada gula. Terus kopi. Gelasnya orange. Terus, nah ini tempat tidurnya nih. Tempat tidurnya double bed. Ada kursi lagi. Kursi, terus di sini kulkas. Di kulkasnya kosong lagi sini. Safe deposit box. Telepon. Terus, ini kesukaannya anak gue nih. Kertas sama pensil buat gambar-gambar. Ciri khas Haris ada bolsternya, guling. Haris Big Hub. Terus itu ada colokan, jadi aman ya masalah colokan ya. Terus ada TV, lampu buat tidur. Terus ini ada kursi, jadi kursi ada dua, kursi di sini tadi sama kursi yang ini. Ada sofa bed, TV. Ini tadi pintu masuknya. Terus ada kamar baju, ini lemarinya di sini. Ini tempat tas, ada sendalnya. Slippers khas Haris orange. Terus kita ke kamar mandi. Kamar mandi, rain shower. Terus ada hand shower, air panas, air dingin. Ada shampoo, shower gel. Ini keset, disposal bag. Handuknya dua, bersih, bagus kualitasnya. Air dryer, terus kaca buat dandan kalau istri berikut dandan. Soap bar, gelas dua. Karena smoking room ada asbak sama tisu. Udah, ini wastafelnya. Oh iya, ini ada your essential kit.
Jadi lengkap. Apa aja nih? Ada sikat gigi, ada odol, ada nantilah kita buka ya. Pokoknya komplit. Sama tanduk tangan. Oke. Pokoknya Haris selalu memberikan kenyamanan untuk para tamunya. Oke, sekarang gua mau bersih-bersih dulu, abis itu mungkin mau tidur. Oke? Oke. Setelah tadi kita sudah menempuh perjalanan menggunakan CityLink dari Jakarta ke Solo, sekarang waktunya kita istirahat. Karena yuk ucapkanlah tadi nyampe sempat jalan-jalan di Solo Paragon dan juga makan malam nasi liwet. Sekarang kita istirahat dulu supaya besok kita bisa jalan-jalan lagi. So jangan lupa please like, comment, and share, juga subscribe supaya kalian bisa menonton terus lanjutan dari video ini.